Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name, I Salman Al-Farid menjadi pemain Persebaya yang musim lalu kekurangan menit bermain di bawah arahan Aji Santoso. Selain kalah saing dengan Rizky Ridho dan Leo Lelis, Aji sendiri malah sering memasang Rizwan Lauhin ketika bek utama Persebaya absen. Itulah menjadi alasan kenapa Salman Al-Farid musim lalu hanya bermain di beberapa pertandingan saja. Namun Salman Al-Farid tetap menunjukkan performa terbaiknya ketika ia dipercaya oleh Aji Santoso, entah itu jadi pemain utama ataupun pengganti. Seperti halnya pada saat Persebaya menang 3-1 melawan Bali United, terbukti Salman Al-Farid bermain dengan sepenuh hati. Bermain sejak menit pertama, Salman Al-Farid mampu melakukan pembuktian di depan Aji Santoso, jika ia masih mampu bersaing dengan back-back yang lebih senior darinya. Ia tampil cukup konsisten, dirinya tidak membiarkan satu orang pun untuk merangsek ke kotak penalti Persebaya dengan bebas. Dengan cara teknik defense yang dimilikinya, Salman mampu membendung serangan-serangan yang dilancarkan para pemain Bali United. Salman mampu menunjukkan penampilan yang luar biasa saat menjamu Bali United di 730 game Surabaya. Dengan seperti itu, ia membuktikan kepada Aji Santoso bahwa ia mampu bermain dari awal laga. Kalau menurut kalian, bagaimana penampilan Salman Al-Farid pada laga sore itu?